Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sekiranya dunia ini punya harga yang harganya itu sebanding dengan sayap nyamuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dunia ini punya harga yang harganya itu sebanding dengan sayap nyamuk, saking rendahnya harga dunia, kalau seandainya dia punya harga dan dia itu sebanding dengan sayap nyamuk, harganya dunia hanya sebanding dengan sayap nyamuk, walaupun demikian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, masaqa minha kafiran sarbatama. Kalau seandainya dunia ini punya harga dan harganya itu bahkan sekecil sayap nyamuk, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air.